Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Oke, jadi teman-teman kayaknya kita udah lama nggak pernah nyari mobil lagi ya. Maka dari itu di video kali ini gua akan mencoba lagi memulai mencari mobil cuy. Jadi mobil yang bakal kita cari ini adalah mobil Lego cuy. Nah mobil Lego ini bukan mobil Lego sembarangan ya. Dia itu adalah mobil Lego McLaren yang berwarna emas cuy. Waduh, itu mobil super langka banget cuy pokoknya. Nah jadi nanti kita bakalan mencari mobil itu cuy. Nah di mana lokasi mobil Lego emas itu? Nah katanya mobil Lego emas itu sekarang sedang mau diangkut di sebuah pesawat cuy. Jadi lokasi dia itu berada di bandara ya. Jadi langsung aja kita coba cek ini dia. Nah bandaranya sih di deket sini ya, lumayan deket. Katanya di situ mobil Legonya tuh udah mau berangkat cuy, diangkut sama pesawat. Dan katanya juga di sana tuh dijaga sama kayak ada agen-agen gitu cuy, agen FBI atau apalah, pokoknya ada agen-agen yang ngejaga di situ. Waduh, lumayan ketat lah pokoknya. Jadi nanti kita akan coba colong mobil Lego itu ya. Sebelumnya, karena kita mau ke bandara, kita harus menyamar dulu guys. Lihat nih, kalau Trevor pakaiannya kayak gembel gini, pasti langsung dicurigain guys. Langsung diusir baru nyampe gerbang. Maka dari itu, sekarang gua ini udah berada di depan toko baju Binko. Nah, kita bakalan masuk ke toko baju Binko langganan kita untuk mencari kostum pilot cuy. Kenapa kostum pilot? Ya karena kita mau pergi ke bandara supaya kita nggak dicurigai, biar dikira kita pilot yang sedang bekerja. Oke, jadi langsung aja kita masuk dulu ke toko bajunya. Nah, ini dia. Permisi Bu, di sini jualan seragam pilot gak? Oh, di sono ya? Oke. Kata ibunya ada di sini guys. Kita coba cari-cari. Di sini. Bukan, ini malah kayak cleaning service anjir. Bukan. A few moments later. Nah, ini dia cuy. Kita udah berhasil mendapatkan kostum pilot. Iya benar, kita udah berhasil mendapatkan seragam pilot ya. Udah mirip banget sama pilot beneran cuy. Oke, sekarang kita langsung berangkat menuju bandaranya ya. Oke, jadi langsung aja kita berangkat. Kita ambil mobil orang aja. Ini dia. Ini mobil siapa ya? Pinjem mobilnya ya, Pak. Oke, nggak dikunci mobilnya, guys. Mantap. Oke, sekarang kita langsung berangkat menuju bandara, guys. Kita harus buru-buru, guys. Kita harus cepet-cepet karena takutnya nanti si mobil Legonya udah berangkat guys, pesawat yang ngangkut mobil Lego itu udah berangkat, nanti kita nggak dapat apa-apa ya kalau kita telat. Jadi kita harus lebih cepat lagi. A few moments later. Nah ini dia cuy, ini dia Bandara Internasional Los Santos. Nah oke, jadi di sini ya. Oke, jadi langsung aja kita coba masuk ke bandaranya. Kayaknya ini jalan masuknya ya. Stop, kita coba masuk lewat sini guys. Waduh, dibukain ternyata. Apakah karena penyamaran gua sebagai pilot berhasil? Kita nggak tahu. Oke. Sekarang kita udah masuk ke bandaranya. Nah, sekarang langsung aja kita coba cari ya. Kita coba cari pesawat yang ngangkut mobil Lego emas ini, cuy. Ada di sebelah mana nih pesawatnya nih? Sekarang kita coba muterin bandara ini dulu. Kita keliling bandara ini. Kita coba cari dulu. Kita coba cari-cari di mana ya kira-kira. Oh, di situ ada pesawat. Waduh, di situ ada pesawat, cuy. Apakah itu pesawatnya? Coba kita cek ya. Kita coba teropong dari sini, jangan terlalu deket. Nanti kalau terlalu deket kita ketahuan, cuy, dicurigain nanti, oke? Oke, jadi kita coba berhenti di sini aja dulu. Oke, kita teropong dari sini. Nah, kalau benar pesawatnya itu, harusnya sih pesawat itu dijaga sama kayak agen-agen rahasia gitu cuy. Ya pokoknya dijaga ketat lah. Kita coba lihat apakah ada orang yang jaga di sana. Sepi ya, nggak ada apa-apa ya. Nggak ada satupun orang yang jaga di situ guys. Kayaknya bukan itu pesawatnya. Coba kita lihat yang itu. Ada satu orang di sana. Ada satu orang tapi kayaknya itu bukan penjaga ya. Itu cuman petugas bandara biasa. Oke, bukan itu. Kita coba cari lagi pesawatnya yang lain. Nah, gimana ya? Kenapa nggak ada, guys? Oh, di situ ada lagi pesawat ternyata.
Nah, ada pesawat lagi ternyata di sana. Kita coba cek juga yang itu. Apakah itu pesawat yang mengangkut mobil Lego emas? Bukan ya. Kayaknya ini pesawat nggak mau berangkat. Dan nggak ada orang yang jaga juga, cuy. Bukan ini. Di mana ya? Kok nggak ada ya? Waduh. Jangan-jangan udah berangkat tuh pesawat, cuy. Dan gua telat tuh. Waduh, gawat kalau telat nih. Gawat kalau pesawatnya udah berangkat nih. Nggak dapet apa-apa nanti kita. Semoga belum berangkat ya. Kita coba cari lagi. Oh, di situ ada banyak pesawat sih. Itu ada pesawat kecil. Itu ada pesawat juga. Kita coba teropong lagi, guys. Jangan deket-deket. Nah, kita coba teropong. Ada 3 pesawat ya. 4 sama ini. Pesawat itu sih nggak ada apa-apanya dan udah mulai jalan. Kayaknya itu pesawat penumpang biasa. Jadi kita fokus ke 3 pesawat itu. Kita coba cek. Nggak ada orang sama sekali ya. Hanya ada 1 orang dan itu kayaknya cuma petugas bandara biasa, bukan. Kita coba cek pesawat yang satunya. Nah, ini dia. Sepertinya nggak ada orang juga. Waduh, ketutupan sama pesawat ini, anjir. Kita coba cek yang satunya, guys. Mana tuh? Nah, itu. Wah, itu pesawat kargo, cuy. Dan kita coba cek. Waduh, sepertinya ada orangnya ya, tuh. Ada orangnya, cuy. Kayaknya itu ya pesawatnya ya. Soalnya ada yang jagain, cuy. Coba kita mendekat sedikit lagi. Kita coba mendekat di sebelah sana. Oke, kita berhenti di sini. Nah, oke, kita coba teropong dari sini ya. Harusnya lebih jelas nanti kelihatannya. Oke, kita coba teropong. Nah, iya tuh ada orang tuh jagain, cuy. Wah, itu anggota FBI sih. Bener nih kayaknya. Nah, ini pesawat kargo juga nih. Gede banget sumpah. Oke, sepertinya itu pesawatnya, cuy. Kita udah berhasil menemukan pesawat kargonya dan beruntung pesawatnya belum berangkat. Sekarang kita coba mendekat ya. Kita coba mendekat, guys. Terlalu terbuka tempatnya. Gak ada tempat untuk sembunyi, guys. Oke, gua pakai mobil gua aja nih. Oke. Kita mencoba mendekat pakai mobil ini. Tapi di mana ya mobil Legonya? Mobil Lego emasnya ada di mana ya kira-kira? Apakah mobilnya udah dimasukin ke dalam pesawat itu? Coba kita muter, guys. Kita coba muter sedikit. Kita coba cek dari sini. Wah, kayaknya beneran ada mobilnya tuh di dalamnya tuh. Bentar, kita berhenti dulu. Kita coba teropong dari sini, guys. Nah, itu dia, cuy. Ada mobil Lego warna emas di dalamnya. Dan itu ada orang yang jagain. Aduh. Kita tabrak aja kali ya, gimana? Kita naik mobil, habis itu kita tabrakin aja tuh orang-orangnya, cuy. Soalnya nggak ada tempat sembunyi, guys. Kalau kita coba mau tembak-tembakan, nggak ada tempat untuk sembunyi dan pasti gue kena tembak nanti. Kayaknya nggak memungkinkan ya. Oke, jadi langsung aja kita coba tabrakin orang-orangnya, guys. Ya, 1, 2, 3, mampus lu. Waduh, gua ditembakin, cuy. Gua ditembakin. Gua tabrak lu. Ya lu ngapain nembakin temen lu sendiri? Kita tabrakin, guys. Mampus lu. Waduh. Yah, temennya ditembakin sendiri, cok. Mampus lu. Maju sini lu. Waduh, masih hidup dia. Gila, kuat banget dia. Gak mati-mati, cuy. Kita tabrak lagi. Kita tabrak lagi, guys. Oke, sepertinya udah mati. Wah, butuh 4 kali tabrak kayaknya. Tapi masih ada yang hidup. Oke, tinggal dikit. Kayaknya gua tembak aja nih. Mampus lo.
masih hidup. Mampus lo. Mampus lo. Oke, sepertinya dia udah mati, guys. Sepertinya mereka udah mati semua. Oke, saatnya kita ambil mobilnya, cuy. Ini dia mobil Lego emas. Akhirnya kita akan mendapatkan mobil Lego emasnya, cuy. Nah, ini dia. Akhirnya ini dia mobilnya, cuy. Gila. Nah, ini dia mobilnya, cuy. Langsung aja kita ambil kali ya. Gila keren banget sih ini mobil. Langsung aja kita ambil kali ya mobilnya. Oke. Bentar. Ini kenapa nih? Kok goyang? Kenapa nih? Anjir. Gila. Pesawatnya terbang, guys. Gila, men. Waduh. Pesawatnya terbang, cuy. Lihat tuh. Waduh. Gimana nih? Waduh, pesawatnya terbang, cuy. Wah, gila. Pesawatnya terbang. Mereka langsung berangkat, guys. Gara-gara gua mau nyolong nih. Mereka sadar dan mereka langsung berangkat dong. Tadi kayaknya ada pilot yang gak gua bunuh tadi. Aduh, sekarang pesawatnya berangkat, guys. Gimana nih? Kita loncat kali ya. Oke, cuy, sekarang gua udah naik mobilnya. Nah, ini dia mobil Legonya. Aduh, pesawatnya udah berangkat, guys. Gila. Kita langsung loncat aja gimana ya? Gua udah naikin mobilnya dan langsung aja kita loncat dari pesawat ini aja gimana ya? Gila, cuy. Pesawatnya udah berangkat loh. Aduh, ini serem banget sih. Gua coba terjun dari pesawat ini. Oh shit. Bentar, gua belum siap. Aduh. Oh, gua bakal turun. Habis itu nanti kalau mobilnya rusak kita bawa ke bengkel gitu aja kali ya. Oke, semoga gua selamat, cuy. Gua bakalan terjun dari pesawat ini. Gila. Ini action banget, sumpah. Ini benar-benar aksi yang sangat berbahaya, guys. Aduh. Oke, gua langsung turun aja, enggak usah lama-lama lagi. Aduh. Semoga gua selamat, cuy. Ini mobil keren banget sih, harus kita dapetin sih pokoknya. Mobil Lego emas, cuy. Gila. Nanti kita review kalau gua udah turun di bawah ya, kalau gua selamat. Oke. Jadi, sekarang langsung aja kita turun. 1 2 3. Gila, men. Gila, gua selamat, cuy. Gua berhasil kabur dari pesawat itu. Waduh, tuh pesawat kok terbangnya miring-miring gitu ya? Ngeri banget, sumpah. Oke, kita udah berhasil selamat. Kita udah di bawah tanah lagi. Dan ini daerah mana ya? Waduh, ini udah jauh banget sih dari kota. Ini wilayah Sandy Shores, cuy. Ini wilayah gurun. Tuh kan? Ini sih deket rumahnya Trevor ya. Gila, kita udah berada di mana sih? Kita coba cek di peta ya. Waduh, kita udah berada di sini, guys. Gila. Padahal tadi kita dari bandara sini loh. Tahu-tahu udah nyampe sini aja, anjir. Kita udah dibawa pesawat sejauh itu. Ya gak apa-apa lah. Untungnya kita berhasil kabur ya. Dan selamat. Anjay, mantep banget dah pokoknya. Aduh, ini mobil, lihat nih, guys. Kayaknya bagian belakangnya ringsek ya. Lihat tuh. Aneh banget bentuknya, kayak ya ringsek gitulah. Kita bawa ke bengkel ya. Bengkel mana nih? Jauh banget, cok, bengkelnya. Nah, di sini bengkelnya, cuy. Ada di tengah kota. Aduh, jauh banget sih. Oke, kita bawa aja ke sana pokoknya. Kita perbaiki supaya makin kinclong, guys. Nabrak lagi. Sambil kita review dulu kali ya. Ini adalah mobil Lego emas, cuy. Gila. Mobil Lego emas, cuy. McLaren. Kita coba cek interiornya, guys. Kayak gimana interiornya dari mobil Lego ini. Gila. Itu speedometernya keren banget, cuy. Itu kayak hologram gitu gak sih?
Gokil, keren banget. Wah, nih mobil Lego emas juga ternyata speednya kenceng juga, cuy. Kita coba gaspol ya. Seberapa kencang nih mobil? Oh, tembus 250, guys. Gila, kenceng banget. 260, cuy. Gila, men. Gila, 280, 290, 300, cuy. Oh, gila. Aduh. Nabrak, guys. Bisa nembus 300 km per jam. Gila nih mobil, cepet banget sumpah. Aduh, ini mobil bagus banget sih. Gak rugi ya kita tadi sampai terjun dari pesawat. Aduh, makin ringsek nih mobil, guys. Aduh, lucu banget bentuknya. Gak berbentuk nih, anjir. Pokoknya nanti kita beresin di bengkel dah pokoknya. Biar pincelong lagi. A few moments later. Oke, ke sini. Nah, ini dia. Oke, kita udah nyampe di bengkel, cuy, akhirnya. Ini dia bengkelnya. Benny's Original Motorwork. Nah. McLaren Senna Lego 2019. Gila. Pantesan kenceng ya. McLaren, cuy. Oke, kita repair $1. Wah, ini ringsek banget. Ini ringsek parah sih. Kita repair ya. 1, 2, 3. Boom. Kinclong lagi, my friend. Ini dia. Oh, gokil. Oh, ada kacanya ternyata, guys. Tadi kayaknya kacanya pecah ya. Gara-gara jatuh dari langit. Ketika di repair, maka kacanya jadi bagus lagi. Oke, kita upgrade lagi yang lainnya. Lampunya, kita kasih lampu neon, guys. Neon color, warna. Kita kasih warna biru aja kali ya. Terus, oh ini bagian belakangnya, cuy. Bagian belakang, depan, dan samping. Nah, ini ada kayak pantulan cahaya biru kan. Bisa kalian lihat, kita kasih lah ya. Kita upgrade, guys. Headlight, lampu depan nih. Warna putih lah, kita standar ya. Nanti kalau lampu depan warna-warni nanti ditilang polisi, guys. Oke, ini ada klakson mah. Ini aneh-aneh sih, kayak telolet gitu ya. Kok lucu gitu ya suara klaksonnya. Kita kasih San Andreas loop. Oke, ini dia. Gak tahu gua kayak gimana, nanti kita coba tes aja suspension. Ya udah. Oke, udah kita upgrade semuanya nih, mobil udah bagus banget sumpah. Oke, kita exit. Kita review sekali lagi setelah kita beresin di bengkel. Kayak gimana nih? Ada lampu neonnya, cuy, biru warnanya. Gokil. Oh, gokil. Ada lampu warna biru di bagian bawahnya. Makin keren aja nih mobil, cuy. Gila. Klakson. Anjay, kalian denger gak? Itu klakson bunyinya jadi bunyi soundtracknya GTA San Andreas, cuy. Bisa gitu ya klaksonnya. Keren. Wah, ini lihat nih. Kalau situasi gelap jadi kayak gini, cuy, warnanya. Oke. Sekarang kita coba tunggu malam ya. Kita coba tunggu waktu jadi malam hari. Oke, cuy, waktu udah menjadi malam hari dan seperti ini neonnya. Kalau malam, terang ya bagian bawahnya. Ada warna biru-birunya, cuy. Gila, keren banget sih. Wah, gak sia-sia gua tadi ya melakukan aksi nekat. Dan yang kita dapatkan adalah mobil sekeren ini, cuy. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bawa ke tempat parkir ya. Kita parkir di garasinya Trevor, oke? Ini dia, akhirnya kita udah nyampe di garasi, cuy. Nah, ini dia. Kita parkir sini aja lah. Nah, kita parkir sini aja. Oke, kita taruh sini. Nah, oke. Akhirnya kita berhasil mendapatkan mobil Lego emas, cuy. Mobil Lego emas yang super duper langka. Oke, jadi cukup sekian videonya. Kita udah berhasil mendapatkan mobil Lego emas. Jadi cukup sekian videonya. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye-bye.